itu kembali di channel saya kategori Espas. Ya, di sini kita akan sesuai judul itu menambah aksesoris berupa voltmeter. Tapi voltmeter ini tidak hanya sekedar voltmeter. Karena apa? Di dalam kotaan tersebut itu bisa voltmeter satu, bisa untuk jam dua, bisa untuk suhu, suhu itu dalam artian suhu ruangan dan juga suhu di luar ruangan. Nah, di sini saya akan sedikit unboxing dulu seperti apa atau bentuknya atau seperti apa yang ada di dalam boxnya. Boxnya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Sudah terlihat nampak itu ada jam, ada voltmeter, angka 12 itu voltmeter, 15 itu angka 12 itu jam, 15 itu angka voltmeter, 19 bawah itu suhu. Nah, di sini saya akan coba buka dahulu. Boxnya itu seperti ini. Warna biru. Terus di dalamnya itu ada apa saja? Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada manual booknya, tapi bahasa manual instalasinya, tapi bahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Iya, Cina dan Inggris. Kemudian ada lagi ini adalah double tip yang akan dipasang di sini, kemudian dilepas nanti ditaruh di dashboard. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bentuknya ada beberapa tombol di sini, ada jam, ada alarm, SNS ini nggak tahu apa singkatannya, up down. Up itu ke atas dan itu masnya ke bawah. Jadi masnya ketika mengatur jam itu dari 1, 2, 3 atau 1, 12, 11 kayak gitu, turun atau naik untuk mengatur. Di belakangnya ini tuh bisa dicopot ya, kalau mau dicopot. Terus ini adalah kabel untuk ditaruh di suhu luar, atau ini juga bisa ditaruh di temperatur untuk sensor, ada sensor radiator untuk mengetahui suhu radiator. Kan baiknya itu di kisaran angka 80 ya, radiator itu. Jadi ditempel di bagian atas saja, dikepit gitu. Di bagian tutup, nanti instalasinya saya tunjukkan. Kemudian di sini ini tinggal dicolokkan ke lighter untuk penggunaannya. Nah, selain itu ada tombol ini. Ini tuh maksudnya mau berwarna biru, LCD-nya ini warna biru ketika nyala nanti, atau warna kuning. Oren, kuning apa oren ya? Oren kalau nggak salah. Nah, ini dipindah ke atas atau bawah. Nah, bagian sini, bagian ini itu adalah baterai jamnya. Ada dua bentuknya seperti ini, seperti baterai jam tangan ya. Jadi kalau ibaratnya jamnya habis bisa diganti. Nah, ketika baterai ini habis, ini tetap akan nyala, akan tetapi ketika jam itu akan mereset di angka 12.00. Jadi ketika starter itu akan di angka 12.00. Ketika matikan kan berjalan nanti sampai 1, 2 jam, 3 jam kayak gitu. Itu nanti akan kembali di 12 lagi ketika setelah dimatikan di on-kan lagi. Nah, kalau mau jamnya tetap nih aktif, jam 1.12 sekarang tetap aktif, itu harus jamnya diganti. Dan suhu sekarang 29 kurang lebih. Nah, ini nanti akan kita pasang di Espas tahun 2002 apa 2003 atau 2004 ya, saya lupa ya. Warnanya silver, tempatnya Om Gun. Nanti saya akan tunjukkan instalasinya. Sebenarnya mudah ya, tinggal ditempel terus colokan ke lighter ini, ya udah diurut ke radiator bawah.
Mungkin demikian unboxingnya, langsung saja kita pasang di mobilnya Om Guns. Di belakang ini adalah mobilnya Om Gun. Ini kalau platnya itu 23, kayaknya ini tahun 2013 ya. 2003. Terakhir 23. Nah, langsung saja kita akan pasang di nanti kita pasang di mana ya? Kemungkinan kita akan pasang di sebelah sini bagian kisi-kisi. Nah, nanti kemungkinan karena ini colok lighternya itu cuma satu, jadi akan kabelnya ini akan dipotong, kemudian kita akan kita gabung atau kita sambungkan ke ACC kontak. Seperti itu. Gunanya voltmeter itu banyak ya sebenarnya. Paling utama itu untuk mengecek aki, kondisi aki. Terus kalau terjadi penurunan tegangan, itu berarti aki kondisi kurang normal, intinya melemah seperti itu. Itu bisa menyebabkan kalau kondisi aki memang benar-benar nol, itu juga tidak akan berfungsi, dalam artian mobil akan macet, akan mati. Jadi sebelum mati bisa dilihat di voltmeter, jika sudah menurun-menurun kita langsung menepi saja. Kita coba cari apa permasalahan ketika di jalan. Seperti itu salah satu fungsinya juga. Nah, kabel ini nanti kita dapatkan ke radiator di bawah sini. Nanti aja bertahap-tahap ya, satu-satu. Ini perekatnya atau double tipnya kita pasang di sini. Dan kita lepas baliknya. Usahakan bidang ini sudah sangat-sangat bersih. Jangan ada debu, jangan ada air seperti itu, nanti akan mengurangi rekat, daya rekat. Nah, seperti ini. Kenapa ditaruh di sini? Jadi suhu satunya itu akan bisa langsung dari AC. Itu untuk mengetahui AC kita itu suhunya itu berapa. Kalau itu saya itu paling mentok, paling dingin itu 13 derajat. Nah, setelah ini kita akan instalasi kabel ini. Kabel satu itu dapat ACC situ, kabel satunya dapat radiator. Mungkin kita akan mencari jalur kontak dahulu. Di sini kontak saya cari dari lighter saja, tidak usah bingung-bingung. Panjang ini saja. Di
sini ada dua kabel, itu bungkusnya hitam sama hitam putih. Biasanya yang hitam ini untuk yang hitam polos ini negatif, yang putih itu putih hitam itu positif. Karena kalau kebalik ya rusak. Kalau sampai kebalik masang. Nah, sedang kabel satunya ini ke positif. Jangan lupa diberi double solasi hitam bagian positif positif, terutama biar tidak terkena body atau negatif, dan untuk memperkuat saja instalasi dari ACC sudah selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Aki kondisi normal 12,2 12,3 jam 3.54 temperatur 30. Jika mau merubah warna itu ada di belakang, bisa oranye, bisa biru, sesuaikan dengan selera. Dan kita akan instalasi radiator suhu. Kabelnya itu dari sini panjang cukup, jadi kalau mau ditaruh di radiator kita taruh di tempat yang aman. Ini ada konsolnya, kita taruh di bawah konsol.
tali beltnya kembali ke bawah. Jen. Nah, ini kita selipkan di tengah. Terus kita letakkan posisi seperti ini. Ada di bawah sini. Ini di puter-puter, ini kita lepas, terus kita tempelkan di bawah tutup ini biar kegecek. Nah, kemudian kita putar-putar di sini. Biar kenceng, biar kuat. Nah, selebihnya kita taruh di samping sini. Dah, seperti itu instalasinya. Nah, ini sudah untuk suhu di radiator. Tutup. Kita uji coba mesinnya. Nah, sini kondisi aki normal, ketika nyala masih belum stasioner panas di kisaran 13 dan ini sudah di angka 14. Suhu radiator sementara belum naik. Suhu radiator itu ada di, saya perjelas, ini ada out. Out ini kabel tadi, ini ada in, ini yang ada di dalam sini. Jadi kalau AC-nya itu nanti di sini, ini radiatornya. Coba kita tes beberapa menit. Ini di puter-puter, ini kita lepas, terus kita tempelkan di bawah tutup ini biar kegecek. Nah, kemudian kita putar-putar di sini. Biar kenceng, biar kuat. Nah, selebihnya kita taruh di samping sini. Dah, seperti itu instalasinya. Dah, ini sudah untuk suhu di radiator. Tutup. Kita uji coba mesinnya. Nah, sini kondisi aki normal, ketika nyala masih belum stasioner panas di kisaran 13 dan ini sudah di angka 14. Suhu radiator sementara belum naik. Suhu radiator itu ada di, saya perjelas, ini ada out. Out ini kabel tadi, ini ada in, ini yang ada di dalam sini. Jadi kalau AC-nya itu nanti di sini,
ini radiatornya. Coba kita tes beberapa menit. Suhu di radiator 41. Dan ini kita nyalakan AC. Yang kiri ini di ruangan. Jadi kalau di sini kondisi AC, sekarang kita nyala. 41 ini kondisi radiator. Nah, sudah turun di 26. Normal ya, nyalain AC 13,6. Turun lagi 25. Cukup di sini video saya, semoga membantu teman-teman dalam instalasi voltmeter. Voltmeter ada berbagai macam, bisa semua model, kita pasang bebas monggo. Kalau yang seperti ini salah satu contoh cara pemasangan dan letak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.